kue lebaran Rena. Teman-teman, nanti pas lebaran main ke rumahku ya. Emang kamu ada kue apa? Kue? Iya Nini, lebaran kan biasanya ada kue. Soal itu aku gak tahu. Kalau di rumahku ada nastar. Kalau aku macam-macam kue ada. Soalnya aku jualan kue lebaran. Dodoblah. Yuk di like dulu video ini. Makasih ya. Biasanya kalau lebaran Rena kan bikin kue sendiri Nini. Iya, tapi aku gak tahu apa tahun ini dia bakalan bikin kue atau beli aja. Ya udah Nini tanya Rena dulu aja. Iya, nanti kalau butuh beli kue di supermarketku aja, aku kasih diskon. Yuk, promosi deh. Oke, kalian tunggu di sini ya. Aku tanyain dulu. Rena, ada apa Nini? Kamu udah nyiapin kue lebaran belum? Belum sih. Kenapa? Masa lebaran gak punya kue? Punya kok Nini, cuman belum dibikin aja. Soalnya just as ordered, artinya dibikin pas ada pesanan aja. Emang ini apa? Ini waffle maker Nini, pembuat waffle. Ada 3 pilihan rasa di sini. Yang original waffle itu rasa creamy custard flavor, terus strawberry waffle itu rasa fresh strawberry flavor, dan chocolate waffle itu rasa sweet chocolate flavor. Wow. Wah, waffle-nya bentuk ikan ya, dan dapat paper bag juga, tas kertas. Kong Suni waffle maker. Wow, ini caranya gimana Rena? Pertama, kita nyalakan dulu mesinnya. Terus kita pilih mau waffle yang rasa apa? Oh, katanya rasa strawberry. Terus dibayar dulu. Oke, ini dia strawberry cream waffle. Dibuka. Dimasukkan ke waffle pan katanya. Terus tentu saja isiannya rasa strawberry karena ini strawberry cream waffle. Terus kita tutup. Tunggu sampai matang. Oke, dia sudah matang. Kita buka. Wah, fresh strawberry katanya. Kita ambil ya pakai capitan. Jangan lupa tasnya. Ini dia. Kita capit dulu. Ha, awas jatuh. Oke, waffle strawberry kita. Ternyata tasnya salah. Tasnya rasa coklat. Nah, harusnya tasnya ini nih. Tas strawberry warna pink untuk waffle rasa strawberry. Ini dia waffle-nya. Wah, gampang juga ya bikinnya. Gampang juga makannya. Loh Nini, ini kan masih puasa, belum buka. Kok kamu makan sih waffle-nya? Astagfirullahaladzim, lupa. Oh, Nini lupa ya? Gak sengaja jadinya. Iya Rena, aku lupa kalau lagi puasa. Gak apa-apa, Nini lanjutin aja puasanya. Soalnya kan tadi makan karena lupa. Oh, gak apa-apa ya? Iya, beneran. Ada hadisnya kok, Nini. Oh, syukurlah kalau gitu. Iya, Rena. Aku mau nanya nih. Tadi kok disuruh mencet ini ya? Kok disuruh bayar? Let's make chocolate cream waffle. Yang katanya buat kue lebaran. Tapi kok disuruh bayar? Oh, jadi gini ceritanya. Nanti pas lebaran kan teman-teman bertamu ke sini. Nah, terus kita suguhin waffle. Kan mereka makan sampai habis ya. Terus mereka bilang, waffle-nya enak. Aku mau lagi. Aku juga mau ya Rena, 2 dibawa pulang. Nah, kalau mereka mau nambah gitu harus bayar. Ya ampun Rena, aku kira ini buat kue lebaran. Taunya buat jualan. Iya sih Nene, jualan pas lebaran. Makanya ini bentuknya gerobak gitu.
soalnya emang mau jualan saat lebaran. Kan lumayan mumpung lagi banyak tamu, jadi kan banyak yang beli. Hah, iya juga ya, biar dapat uang. Iya Nini, dan uangnya nanti kita pakai buat beliin baju baru buat teman-teman di panti asuhan. Loh kok gitu? Gak ditabung aja buat pergi ke Korea? Kita juga harus berbagi Nini, karena ada teman-teman kita yang kurang beruntung. Oh gitu ya, ya juga ya, kasihan mereka kalau gak dapat baju baru. Terus sekarang gimana? Nini, tolong bilang ke Yuka sama Lili, biar nanti mereka beli. Oh iya, ide bagus, sebentar. Kuenya waffle namanya, enak loh, aku tadi incip. Loh kok incip? Kan kamu puasa, Besti. Ya, gak sengaja gitu. Boleh makan sepuasnya gak? Boleh, tapi bayar. Ih, pelit amat, katanya tadi buat suguhan tamu lebaran. Gini Lili, nanti uangnya buat kita belikan baju baru buat teman-teman yang ada di panti asuhan. Wah, ide bagus.